There is bitter in every day, but then I feel it, you would be the only one. Sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better. Sometimes you feel off, but sometimes you feel right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, there'll be times we'll be together. We'll be better in every way. Muser, kembali lagi di program kesayangan kalian di Kotak Suara. Prepare your heart. Gimana kabarnya nih para sobat Muser? Akhirnya kembali lagi bertemu dengan aku, Jessie, dan partner aku. Halo, aku Suci. Nah, pastinya di episode ini bakal lebih seru dan lebih menarik dari episode sebelumnya ya. Benar banget. Tapi kalian lihat gak sih performance-nya Mbak Nisan? Rasanya tuh kayak fancy banget ya gak sih, Ci? Iya, sama kayak... Siapa ya guest star kita ya? Iya, betul. Sama kayak tema kita hari ini nih, kita udah fancy banget. Dan aku yakin sobat Nisan di rumah pasti udah pada penasaran sama guest star kita. Kalau gitu langsung aja kita kenalan. Halo! Halo! Oke, mungkin langsung perkenalan nama, jurusan, sama angkatan aja ya. Iya. Mungkin dari aku kali ya. Boleh. Oke, semuanya perkenalin, aku Maita dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Halo, kenal Maita. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Fadlan Ardia Hilmi. Kalian bisa panggil aku Fadlan. Aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Selamat kenal semuanya. Halo, salam kenal. Oke. Halo teman-teman, nama aku Alma dari Fakultas Hukum angkatan 2020. Halo, Kak Alma. Halo. Oke, karena kita udah kenal semua nih, kayaknya nggak asik nggak sih kalau kita nggak tanya-tanya lebih dalam ya, Jess? Bener. Mungkin langsung aja ya. Mungkin langsung aja, benar. Oke, sekarang aku bakal jelasin mekanisme tanya-jawab kita nih. Nah, kan di sini ada kotak ya, di depan ada kotak suara. Nanti kalian satu-satu masing-masing bergantian akan ngambil
pertanyaan yang ada di dalamnya. Abis itu bakal dijawab sama kalian bertiga pertanyaan itu, oke? Okay? Mungkin boleh langsung aja dari siapa dulu? Dari aku kali ya. Oke, okay, boleh. Wow. Akan dibacakan dengan keras. Ini. Tanggapan orang tua mengenai minat bermusik. Waduh. Oh, iya. Siapa duluan nih yang jawabnya? Siapa nih? Aku juga, oke. Okay. Ya, tanggapan aku, kenapa orang tua aku ya. Jadi sebenarnya aku ini disupport sama orang tua gitu. Karena apa? Karena orang tua juga ada bisa bermain musik juga. Mau dari ibu sama ayah gitu. Ibu aku pemain piano, ayah aku main gitar gitu. Wow, jadi keluarga mereka musisi support. Ya? Iya, gitu. Mungkin Kak Alma? Oke, okay, bisa dari aku ya. Oke, okay, kalau dari aku sih orang tua sangat support tentunya. Karena aku pernah les musik selama 5 tahun. Wow. Meskipun orang tua aku atau keluarga aku tidak ada basic musiknya, tapi aku dileskan selama 5 tahun benar-benar dari nol. Dan ya Alhamdulillah sekarang masih berproses seperti itu. Keren ya. Oke, lanjut. Kalau dari aku sih, jujur kalau untuk base keluarga kita emang gak ada musik sih, cuman emang disupport, jadi kayak aku dari kecil emang udah dilesin dan sekarang juga masih apa ya, sering jadiin hobi lah buat bermusik gitu. Kayak keren-keren banget ya, mereka ada yang lahir dari keluarga musisi, ada juga yang les ya untuk belajar ya. Betul. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Okay. Siapa? Alma. Aku ya. Boleh. Aku ya, ambil ya. Kita buka bentar. Ini yang tadi udah dikeluarin. Oh, ya. Oke. Okay. Ya. Ini pertanyaannya, kapan dan bagaimana awal mula menyukai genre jazz? Oke, okay, berarti dari aku dulu ya? Iya, boleh. Oke, okay, untuk dari aku sih sebenarnya dari dulu suka mengeksplor. Jadi apa aja aku dengerin kayak gitu, apalagi aku sebagai penyanyi jadi harus bisa eksplor apapun seperti itu. Dia sih sebenarnya udah lama gitu, karena orang tua juga kadang dengar kayak gitu sih kalau dari aku. Okay. Aku ya sekarang ya? Iya. Nah, aku tuh kan aku juga les musik piano. Nah, kebetulan aku tuh pernah, walaupun aku basic klasik, tapi aku beberapa waktu tuh pernah belajar musik jazz gitu, dan emang itu tuh enak gitu loh, kayak buat santai, suasana tuh mendukung banget gitu kalau misalkan musik jazz gitu. Makanya aku suka kalau musik jazz. Itu dari SMA. Wow, dari SMA. Kalau aku sebenarnya sama sih kayak Fadlan, kan aku juga ada les ya, emang basicnya klasik, cuman emang beberapa kali tuh dari guru aku emang ngasih pilihan untuk kayak mau coba jazz nggak. Nah, terus dari situ aku kayak mulai ngedengerin tentang jazz, dan emang unik dan enak gitu. Jadi mulai dari situ. Kayak jadi unik banget ya pengalaman masing-masing soal kesukaannya pada musik jazz sendiri. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Okay. Oh, terakhir nih, pertanyaan terakhir kita. Awas. Pertanyaan mana tuh kertas ini? Oke. Okay. Apakah kalian seorang solois atau tergabung dalam band? Ceritakan pengalaman sebagai solois atau band. Okay. Pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan menarik nih. Kalau dari aku sendiri ya, aku sebenarnya bisa dibilang tergabung dalam band ya. Soalnya aku baru mulai nyoba untuk bermusik itu justru malah pas kuliah ini. Sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah keluar gitu, cuman untuk les doang gitu. Jadi kalau untuk solois enggak sih, jadi lebih bareng sama teman-teman gitu. Boleh? Oke. Kalau aku sebenarnya dulu cuman benar-benar belajar lagu klasik doang gitu, piano gitu. Tapi aku waktu SMA tuh waktu COVID inget banget aku ada dua band. Jadi yang pertama itu band sepupu. Jadi semuanya isinya sepupu semua gitu. Dan aku paling muda. Seru banget. Iya. Yang paling tua tuh 30 tahun, umur berapa udah punya anak deh. Wow. Gitu. Terus yang kedua itu band sekolah. Waktu itu aku karena ditarik sama guru musik. Karena kebetulan keyboardisnya lagi nggak ada. Jadi aku yang gantiin. Gitu. Oke. Mungkin dari aku ya, kalau aku sendiri sih lebih ke solois karena nggak pernah tergabung dalam band, dan memang juga timbre dan suaranya itu alto, nggak cocok sama band seperti itu sih kalau aku sendiri. Oke, okay. Keren banget ya para guest star kita kali ini. Saking kagumnya, saking serunya jawaban mereka, kayaknya waktu kita udah hampir habis nih teman-teman muser. Mungkin kita lanjut ke bagian, ada yang lebih seru ya Ci ya? Iya, tenang aja nih Jess dan para guest star, karena segmen selanjutnya bakal lebih seru dan ada informasi menarik yang penting banget loh. Duh, kira-kira informasi apa ya? Jangan lupa untuk stay tune terus, sobat muser. Halo Sobat Muser, kembali lagi bersama kita nih. Oke, kali ini kita bakalan nagih janjinya Suci tadi nih. Ada informasi menarik apa sih, Ci? Ada dong, Jess. Nah, ini seputar musik jazz nih. Jadi, kalian tahu nggak sih kalau genre jazz ini biasa disebut sebagai musik mahal? Kenapa? Karena biasanya genre jazz ini dimainkan di klub-klub malam di mana di situ para sosialita dan juga tokoh-tokoh terkenal kumpul. Kayak kita nih ya. Yes, amin. Amin.
Aku baru tahu sih Ci tentang itu. Hmm. Aku rasa Sobat Newser ini perlu tahu juga soal top 3 song by Kotak Suara. Oke, mungkin langsung aja ini ya. Di lagu ketiga ada lagu yang cocok banget menemani hari libur kalian. Lagu berjudul Santai dari Nona Ria. Hari sudah semakin senja, santailah lepas kejam. Makan dia mari, si esok hari kopi dulu. Oke, lagu kedua ini cocok banget untuk kalian yang lagi kasmaran. Lagu dari Sheila Majid berjudul Biar. Nah selanjutnya nih ya, di lagu yang pertama top 1 by Kotak Suara ada lagu berjudul Akan by Payung Teduh. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana. Oke, sepertinya semua informasi sudah kita sampaikan ya Suci. Oke, jangan bersedih karena habis ini kita bakalan ada segmen yang lebih seru lagi nih, Ci. Oke, kalau gitu kita penasaran banget ya sama segmen selanjutnya. Tetap di Kotak Suara. Prepare your heart. Sobat Muser, balik lagi bersama kita di Kotak Suara. Prepare your heart. Oke, Ci, kelihatannya gestar kita ini masih pada semangat-semangat semua ya. Kira-kira kita mau ngapain ya, Ci? Soalnya aku lupa deh. Ih, kok kamu lupa sih? Oke, nah jadi sesuai judulnya Love Young Jazz. Wah, atau Hidup di Dalam Jazz. Nah, kita sekarang udah gak sabar banget nih buat ngulik pertanyaan tentang jazz untuk mencari ilmu baru tentang jazz. Oke, judulnya aja udah romantis nih. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita mulai kali ya. Oke, jadi kali ini bakal ada papan random. Nah, papan dengan amplop random. Jadi kalian akan ngambil pertanyaan secara acak. Satu-satu masing-masing dari kalian ngambil pertanyaan dan akan dijawab oleh bertiga. Oke? Gimana? Udah paham, Gestar? Oke, paham. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Oke, boleh dari siapa dulu nih? Dari aku aja. Iya, boleh. Yang bebas? Bebas, random aja. Oke, okay, ya, yang tengah. Oke, okay, boleh. Ini langsung dibuka dan dibacain. Iya, dibacain. Elemen apa yang bedain jazz sama musik lainnya? Oke, okay, langsung jawab aja ya. Menurutku elemen yang ngebedain jazz itu dia ada blue notes-nya. Terus dia itu ada improvisasi sama ada note syncope. Itu yang paling penting. Terus ada pembawaan secara nge-swingnya, kayak gitu menurutku. Oke. Oke, menurut aku ya, aku mau cari coba dari cara main musiknya ya. Kalau misalkan jazz itu identik dengan chord yang susah gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau lagu-lagu itu kan chordnya cuma paling C, D minor. Tapi kalau misalkan jazz, itu benar-benar chordnya yang benar-benar kompleks gitu loh. Kayak ada C7, harus ada pokoknya, dan itu tuh susah lah. Itu yang ngebedain chord, apa, lagu jazz sama lagu lainnya. Oke, kalau menurut aku sendiri nih, selain dari chord mungkin ya, chord yang emang kompleks, bener itu juga aku setuju. Ketukannya ya, cara pembawaannya yang emang kadang tuh nggak sesuai gitu, nggak harus apa ya, fix di situ, tapi emang ini banyak banget improvisasinya kataku. Jadi itu yang bikin beda gitu. Oke, jadi menantang banget ya jazz ini ya, karena lumayan sulit gitu. Ini kita ya, mungkin boleh langsung kedua. Ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ya. Iya. Gimana sih perkembangan jazz di Indonesia? Wah, ini nih. Setahu aku kan jazz itu nggak dari Indonesia ya. Yeah. Itu kan dari luar negeri. Nah, itu tuh perkembangan tuh sekarang itu aku lihat-lihat pemusik jazz itu banyak banget gitu loh. Kayak yang tadi Arito Pramono, terus juga masih banyak lagi. Bahkan Afgan pun ada musik jazznya gitu. Jadi perkembangannya tuh jazz itu udah cukup oke lah kalau misalkan di Indonesia. Seperti itu kalau dari aku. Mungkin dari aku dulu? Boleh? Oh, oke. Kalau di Indonesia sih berkembangnya lebih mungkin musisi sekarang tidak ada yang
maksudnya selalu jazz gitu, tapi beberapa musisi memang ada yang menyisipkan jazz, seperti Yura Yunita, ada yang takkan apa, mungkin seperti itu dari aku. Oke, kalau menurut aku juga sama sih ya, jadi kayak akhir-akhir ini mungkin awareness tentang jazz tuh mungkin udah mulai naik lagi gitu ya, dengan kayak musisi-musisi sekarang tuh udah mulai masukin genre jazz lagi ke lagu-lagu mereka gitu, meskipun dalam sampul, Pak. Gitu. Oke. Okay. Okay. Langsung lanjut ke pertanyaan ya, selanjutnya. Agak jauh ya? Iya. Boleh, yang mana yang belum? Ini. Itu. Oke, okay. Perlu pelatihan khusus gak sih buat belajar jazz? Kalau menurut aku sendiri perlu banget, karena jazz ini beda kan ya dari kayak pop atau segala macam. Jadi untuk hal-hal yang lebih susah gitu tuh perlu pelatihan khusus sih menurut aku. Gimana menurut yang lain? Aku ya, kalau dari aku juga sangat-sangat perlu gitu. Kenapa? Karena menurut beberapa orang, jazz itu bahkan kadang lebih susah dari musik klasik gitu. Karena apa? Karena jazz itu dia perlu yang namanya improvisasi gitu. Kalau misalkan musik-musik klasik itu kan dia cuma yang penting ya udah gitu, udah ada partiturnya. Tapi kalau misalkan jazz itu butuh banget kreativitas, dan kreativitas itu harus banget dilatih kayak gitu. Oke, aku ya. Jadi menurutku memang perlu dilatih, karena terutama aku sebagai vokalis itu kan ada orang yang bisa nyanyi dangdut tapi gak bisa nyanyi pop. Makanya perlu dilatih untuk masuk ke dunia jazz itu perlu dibutuhkan latihan yang memang khusus seperti itu. Wah, unik banget ya jawaban-jawaban dari guest star kita ini. Nambah ilmu baru nih kita tentang jazz. Nah, habis ini kalau misalnya ada performance lagi, aku mau nonton nih ya sama Jazzy biar lebih kece gitu. Paham gitu. Benar. Benar banget, Suci. Tapi kita nggak sampai di sini aja kok. Kita bakalan ada performance dari salah satu guest star kita yang keren ini. Jadi jangan lupa ya, guys. Oke, nah jangan lupa juga setelah ini Mister bakal ada episode spesial dari Kotak Suara. Makanya Mister di rumah tetap setia dan tonton terus Kotak Suara. Prepare your heart. I've made a promise to distance myself, to the flight to aurora skies. Honestly, I didn't think about how we didn't say goodbye, just see you very soon. It hurts to be something, it hurts to be nothing with you. Ooh. So I didn't call you for 16 long stays, and I should get a cigarette for so much whispering. No matter how long I resist temptation, I will always lose. It hurts to be something, it hurts to be nothing with you. I've been denied, there's no solution, we'll never last. Why can't I let go? I called you last night. I shouldn't have,
I wouldn't have even one for a sight of a boy who looked just like you, standing out on Melrose Avenue. It hurts to be something, it hurts to be nothing with you. It hurts to be something, it hurts to be nothing with you.